Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami dapat memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami sudah akan pelajari ini boleh mendapat tempat di hati kami, sehingga kami boleh diubahkan dan kami boleh menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu, tanggal 1 November 2023. Judulnya adalah Alasan-alasan Kita. Konfrontasi yang tidak nyaman. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus 4 ayat 2. Sungguh satu doa yang indah dari Yunus, atau apakah itu? Bacalah Yunus 4. Apakah yang salah dengan orang ini? Yunus memiliki kebencian yang mendalam kepada orang yang disuruh Allah untuk dia datangi. Dan itu membuat dia merasa ingin mati saja daripada kehilangan muka. Ketika kegagalan dari khotbahnya tentang hari kiamat Niniwe itu dinyatakan, Yunus menginginkan Niniwe menjadi Sodom dan Gomora berikutnya. Dia sedang berharap penghakiman Allah terhadap orang-orang yang dibencinya ini. Ketika hal itu tidak terjadi, pandangannya menjadi terguncang sampai sedalam-dalamnya. Dan Yunus merasa lebih baik mati daripada mengizinkan dunianya sendiri ditunggal balikan. Untuk kedua kalinya dalam cerita Yunus ini, Allah menghadapkan kepadanya bukan dengan sebuah khotbah atau perkataan, tetapi dengan sebuah pengalaman. Saudaraku, cara pandang seseorang tidak terbentuk begitu saja. Itu juga tidak akan berubah hanya karena kita mendengarkan sesuatu yang baru atau berbeda.
Cara pandang seseorang seringkali terbentuk dan berubah berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup dan bagaimana hal itu ditafsirkan atau dijelaskan. Pengalaman baru yang Allah berikan bertujuan untuk menolong Yunus mengenali cara pandangnya yang menyimpang. Allah membuat sebuah rencana dengan menumbuhkan secara ajaib sebuah tanaman yang langsung menjadi cukup besar dalam satu hari untuk memberikan naungan yang cukup dan melindungi Yunus dari terik matahari. Yunus sangat bersyukur, tetapi bukan kepada Allah yang telah menunjukkan mujizat ini, tetapi pada tanaman itu sendiri. Gantinya melihat hal ini sebagai satu mujizat yang tidak layak diterimanya. Dia melihat hal ini sebagai sebuah berkat yang sangat pantas diterima atas perbuatan baik yang sudah dilakukannya. Saudara, ketika tanaman itu mati, hal ini adalah kemalangan yang membuat Yunus marah dan merasa tidak pasti dengan harga dirinya dan dia berpikir untuk bunuh diri. Saudaraku, pengalaman ini diikuti oleh suara Allah yang berisi teguran ramah, yang menolong Yunus untuk melihat betapa bodohnya dia karena telah menghargai satu tanaman. Lebih daripada ribuan laki-laki, perempuan, dan anak-anak Niniwe beserta juga hewan-hewan mereka. Cerita ini tidak berakhir dengan pertobatan Yunus. Sebaliknya, cerita yang tidak memiliki akhir ini sekarang kembali kepada kita. Pertanyaannya, apakah yang akan kita lakukan sehubungan dengan kepedulian Allah kepada orang-orang jahat? Terhadap orang-orang yang suka mengganggu dan terhadap orang-orang yang belum dijangkau yang ada di seluruh dunia? Tentu ini menjadi renungan bagi kita agar kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan boleh siap bekerja baginya. Tuhan memberkati kita. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Betapa indah pekabaran Tuhan pada saat ini. Firman-Mu dikumandangkan agar kami boleh menyambut pekabaran itu. Agar kami boleh dengan roh kerendahan hati datang di hadapan Tuhan dan siap untuk menerima tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Jadikan kami menjadi saksi bagi orang lain. Inilah yang jadi doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.